Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita dari grup font sudah berpindah ke grup paragraf. Pada grup paragraf ini, semuanya mengenai paragraf. Tentunya yang sekarang kita pelajari adalah dasar Microsoft Word mengenai alignment. Alignment dalam bahasa Indonesianya adalah mensejajarkan. Tentunya di sini kita sudah merubah tampilan bahasa pada Microsoft Word dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi, jika kalian masih menggunakan tampilan bahasa Inggris, kalian bisa melihat tutorial bagaimana cara mengganti tampilan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hanya saja tentunya jika kalian terbiasa menggunakan bahasa Inggris agak sedikit aneh. Kita langsung saja. Tentunya, pengaturan awal pada setiap paragraf di Microsoft Word adalah rata kiri. Tentunya yang perlu kalian ketahui, satu tulisan ini namanya paragraf. Jadi, jika kalian menggunakan alignment di sini, kalian tidak perlu memilih semua tulisan dalam satu paragraf untuk merubah rata yang kalian inginkan. Contohnya adalah, ketika kalian ingin memilih rata tengah seperti ini, kalian tidak perlu memilih semuanya. Kalian hanya perlu menaruh kursor kalian di paragraf yang kalian inginkan. Sekarang kita perbesar di sini. Yang penting kursor kalian ada di dalam paragraf, entah itu dimanapun. Dan sekarang kita klik rata kiri. Secara otomatis, satu paragraf ini akan menggunakan alignment atau mensejajarkan apa yang kalian pilih. Tetapi sekarang kita lihat kembali pada rata kiri atau yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya adalah alig left. Di sini terdapat tulisan rata kiri membuat paragraf kalian menjadi rata kiri. Perataan kiri umumnya digunakan untuk teks isi dan membuat dokumen kalian lebih mudah dibaca. Tentunya di sini rata kiri dalam kurung terdapat shortcut atau tombol pintasan Ctrl plus L. Jadi, jika kalian ingin memilih rata kiri, kalian tinggal menekan tombol Ctrl pada keyboard dan L. Maka, paragraf kalian langsung rata kiri. Selanjutnya di sini kita lihat tengah. Tentunya rata tengah ini membuat paragraf kalian rata tengah. Perataan tengah ini memberikan dokumen tampilan format dan sering digunakan untuk halaman sampul, kutipan, dan terkadang judul. Tentunya di sini seperti judul lorem ipsum, kalian bisa menggunakan rata tengah atau disebutnya tengah saja. Dan di sini tombol pintasannya adalah Ctrl pada keyboard dan E. Maka tulisan kalian sekarang berada di tengah. Dan yang berikutnya adalah kita lihat di sini rata kanan. Rata kanan tentunya tulisan kalian dibuat rata kanan. Perataan kanan digunakan untuk bagian kecil konten seperti teks di header dan footer. Tetapi sekarang kita hanya menggunakan contoh pada paragraf yang ada di sini. Kita lihat kembali di sini. Tombol shortcut untuk rata kanan adalah Ctrl plus R. Maka seperti yang kalian lihat di sini, tulisan kalian dalam satu paragraf ini semuanya rata kanan. Dan yang berikutnya, tentunya yang sering kalian gunakan, rata kanan kiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya, justify. Di sini, teks rata membuat dokumen kalian terlihat rapi dan bagus sehingga tampak lebih menarik dan memiliki tombol shortcut atau tombol pintasan Ctrl plus J. Maka tulisan kalian rata kiri dan kanan. Hanya seperti itu saja. Tentunya agar dokumen kalian menggunakan alignment yang kalian inginkan, kalian bisa memilih semuanya dan kalian bisa memilih rata yang kalian inginkan. Entah itu rata kiri, tengah, rata kanan, atau justify, rata kanan kiri, seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru.